Selamat malam sahabat petualang gaib dimanapun anda berada. Alhamdulillah di bulan maulid ini kita masih bisa dipertemukan, alhamdulillah ya, sehat walafiat, dan semoga saudara semua yang ada dimanapun berada sama seperti saya, sehat walafiat dan tambah banyak rezekinya, dipermudahkan segala urusannya, amin. Nah saudara semuanya, Bulan mulud itu identik dengan upacara-upacara ya. Ada yang merayakan bulan mulud itu dengan arak-arakan ya. Ada yang merayakan dengan membaca barjanji. Ada juga yang merayakan mengkolaborasikan antara barjanji dan budaya, arak-arakan budaya ya. Nah, arak-arakan budaya ini kenapa di Indonesia Islamnya memakai budaya sendiri? Nah, karena zaman dulu para tokoh Islam zaman dulu membawakan agama Islam itu menyelaraskan dengan budaya di zaman itu. Sehingga akhirnya yang menjalankan ilmu Islam di zaman itu menurunkan kembali kepada anaknya. Anaknya menurunkan kembali kepada anaknya, menurunkan hingga keturunan sampai saat ini diturunkan. Lalu keturunan-keturunan yang saat ini itu masih menjalankan maulid dengan gabungan-gabungan budaya daerahnya masing-masing. Nah, karena didahului oleh zamannya kerajaan Islam di Indonesia, sebelum ada Indonesia ya, maaf, kerajaan Islam yang ada di daerah kita Nusantara ini. Nah itulah kenapa zaman sekarang kenapa di zaman saat ini, mungkin untuk anda yang zaman now itu berpikiran kok Islam dicampur baur dengan budaya. Iya, sudah pasti, karena sebelum anda yang merasa aneh itu lahir, Islam zaman dulu itu memang berbaur dengan budaya Nusantara. Nah, mungkin anda anak-anak zaman now atau ibu-ibu zaman now atau bapak-bapak zaman now, anda merasa heran, terkaget-kaget, karena tidak mempelajari sejarah bangsanya sendiri, tidak mempelajari budaya bangsanya sendiri seperti apa. Nah, seperti itu ya. Agama dan berbudaya, sebetulnya agama dan budaya itu tidak bisa dipisah, karena di dalam agama itu terkandung budaya dan di dalam agama terkandung seni. Di dalam agama itu terkandung seni. Di dalam agama kalau tidak ada seni, maka hampa agama itu. Agama itu ada seninya. Dan agama pun mengandung unsur-unsur kebudayaan. Meskipun bukan kebudayaan daerah ya. Agama itu lebih lebih kepada ketuhanan, sedangkan budaya bukan kepada ketuhanan. Tetapi di dalam agama itu ada ilmu-ilmu yang mengandung unsur budaya. Paham gak maksudnya? Banyak contohnya, banyak. Jadi budaya itu adalah suatu pekerjaan orang tua zaman dulu yang dikerjakan di zaman saat ini. Suatu kebiasaan. Nah, suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua itu dilakukan lagi oleh turunannya. Itu budaya. Suatu kebiasaan yang dikerjakan oleh masyarakat. Di dalam Islam ada enggak? Ada. Contohnya apa? Kita diharuskan berbagi. Itu menjadi sebuah budaya. Untuk berbagi, saling menolong, gotong royong. Itu budaya kita, gotong royong. Nah, di Islam ada enggak? Ada, saling membantu. Saling menolong, siapa yang ada bantu dulu yang enggak ada. Nah, itu menjadikan budaya, itu ajaran agama, Mas. Ya. Jadi agama itu mengandung budaya. Kalau dalam agama tidak mengandung budaya, maka akan sedikit bingung agama itu nantinya. Karena tradisi dan budaya pasti ada di setiap agama. Cuman berbeda. Berbeda kandungan, ya, berbeda kandungan, bisa jadi berbeda bahasa.
Tetapi pada intinya itu sebuah kebiasaan baik, sebuah pekerjaan baik. Nah, begitu ya, sebuah pekerjaan dan kebiasaan yang baik-baik. Nah, di dalam agama itu dididik untuk mempunyai kebiasaan yang baik. Bantulah orang yang membutuhkan. Nah, itu bagus kalau sampai membudaya, itu bagus. Jadi membudaya kebiasaan. Gitu, tradisi. Setiap tahun keluarkan hartamu. Setiap tahun kamu mendapat uang berapa? Kamu setiap tahun dapat 100 juta. Keluarkanlah 5 juta atau 10 juta. Nah, dibiasakan, dibiasakan setiap tahun. Itu bentuk tradisi. Jadi bentuk kebiasaan. Gitu ya. Jadi kata siapa agama tidak bisa dibaurkan dengan budaya dan tradisi? Di dalam agama itu mengandung tradisi dan budaya. Tetapi kalau agama dicampur baurkan dengan tradisi dan budaya yang berbeda dari agama tersebut, itu sulit karena berlawanan, ya. Jadi agama itu punya jalur sendiri. Budaya dan tradisi itu setiap daerah, setiap provinsi, bahkan setiap negara itu berbeda lagi budaya dan tradisinya. Jadi nggak bisa dipadukan dengan agama. Ada yang bisa, ada yang tidak ya, maaf ya. Ada budaya dan tradisi yang memang dengan agama itu satu jalur, tapi ada yang berlawanan. Tradisi dan budaya itu ada yang berlawanan, ada yang berlawanan, ada juga yang satu jalur. Yang sama, contoh berbagi, menolong. Setiap tahun nih kita berbagi sedekah, sedekah. Itu tradisi tahunan. Nah, jadi ada di dalam agama pun yang tradisinya tuh mirip-mirip dengan tradisi lokal. Tapi banyak juga tradisi dan budaya yang bertentangan dengan agama-agamanya. Paham ya? Jadi intinya lihat dulu tradisi dan budayanya seperti apa. Pertimbangkan apakah sesuai dengan agama Anda. Gitu ya. Nah, zaman kerajaan dulu Islam dibawa oleh para waliullah, para wali songo ya. Wali songo membawa agama Islam dan menyebarluaskan agama Islam di Nusantara ini. Nah, kita ingat ada sebuah kerajaan besar. Di Jawa itu banyak kerajaan besar. Zaman Wali Songo itu luar biasa sekali. Tetapi bukan hanya di Pulau Jawa. Saya jadi teringat di daerah Sumatera. Ada kerajaan yang cukup besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Yang namanya Jaya itu berarti di Nusantara hampir jaya semua ya. Termasuk di Bali pun ada jaya-jayanya. Termasuk di Pasundan. Gitu. Jadi kebanyakan memakai jaya ya di daerah Nusantara ini. Sriwijaya itu kerajaan yang sangat besar. Nah, kekuasaannya entah nyampe kemana aja ya. Saya belum baca buku sejarah soal ini, gak tahu. Tapi kerajaan Sriwijaya itu jadi sedikit menggelitik hati saya untuk mengetahui, untuk menguaknya. Ada apa dengan kerajaan Sriwijaya? Dan konon katanya kerajaan Sriwijaya ini cukup besar ya. Ada yang pengen tahu gak kerajaan Sriwijaya? Nah, pasti ada. Jadi ini juga ada yang meminta saudara kita dari Sumatera, sedulur kita dari Sumatera, masih katanya masih keluarga-keluarga dari Sriwijaya, ingin menguak tentang kerajaan Sriwijaya di zaman itu. Kalau Gajah Mada kan udah ya, Majapahit, Gajah Mada kita sudah bahas kegaibannya di bawah. Kali ini kita kuak kegaiban atau aspek-aspek yang berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya, tapi itu hal gaibnya. Yang mudah-mudahan juga ada sejarah yang bisa dicari tahu tentang Sriwijaya.
Apa yang jatuh di sini? Apa tuh? Pas masuk ke sini, di sini ada yang jatuh. Bukan ada yang jatuh, seperti ada yang gerbak-gerbuk gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam. Boleh tahu dengan siapa? Kulo pendatang. Tapi wis lawas ning kana. Ini bahasanya Jawa ya? Atau oh, pendatang. Saya. Kamu tidak mengerti. Saya ini pendatang yang sudah lama di sana. Pendatang yang sudah lama di sana. Iya. Pantesan bahasanya kok bahasa sini. Dan aku iya, memperkenalkan diri kepadamu. Iya. Tapi maaf, aku bukannya lancang merebut masuk ke dalam tubuh ini. Iya, saya mencarinya dari sana tadi, dari Sumatera sana. Kebetulan saat ini aku sedang tidak ada pekerjaan. Dan aku tahu maksud dan tujuanmu. Iya. Apa yang ingin kau tanyakan sejatinya padaku? Saya ingin tahu tentang kerajaan Sriwijaya di sana. Itu sudah lama sekali. Sriwijaya. Atau artinya itu adalah kemenangan yang gemilang. Tapi ada beberapa manusia yang berpendapat bahwa kerajaan Sriwijaya itu tidak ada. Itu hanya cerita, ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Sejatinya kerajaan itu ada keberadaannya. Oh, ada ya? Dan aku sempat mengikutinya, tapi aku tidak dari awal. Sriwijaya itu benar adanya yang dibangun atau didirikan oleh salah satu petapa yang agung pada masa itu yang bernama Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa. Ia adalah sosok yang mendirikan kerajaan itu. Ia adalah panutan-panutan di pada saat zaman itu. Bisa dikatakan dia salah satu pemimpin dari agama itu. Dia adalah pemimpin dari salah satu agama tersebut. Iya, karena pada saat itu agama yang aku peluk, yang aku imani belum ada. Ingat, belum ada. Dikatakan belum ada, tapi belum memasuki wilayah ini. Agama yang kamu anut sekarang? Iya. Oh, agama Islam. Tadi dia jawab salam. Jadi itu agama zaman dulu sekali ya? Iya. Karena pada saat itu belum masuk agama Islam. Sriwijaya bukan tidak ada, melainkan mereka lebih banyak hidupnya antara samudra yang satu dengan yang lain, atau mereka lebih sering berada di dalam air. Bukan tidak ada di daratan, bukan tidak ada. Ada. Tentu saja mereka mempunyai kerajaan di daratan, tapi mereka lebih banyak
berada di lautan. Kenapa seperti itu? Karena mereka mencari kekuasaannya melalui lautan itu. Kenapa fokus ke laut, tidak di darat? Pertanyaan yang bagus. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam laut atau di atas air. Karena mereka ingin duduki wilayah-wilayah yang menjadi jantungnya para pedagang pada masa itu. Karena setiap kerajaan jantungnya adalah perdagangan. Sriwijaya menduduki wilayah di tengah-tengah antara manusia-manusia dari bangsa lain yang bermata sipit dan manusia yang bertubuh besar, berkumis. Kulitnya lebih gelap dari bangsa ini. Mana India, Bang? Bisa jadi India, bisa jadi mana tuh? India. Mereka ya, semua berdagang melalui lautan itu. Nah, keuntungan untuk kerajaan Sriwijaya. Sehingga memasuki kekuasaan laut ya. Setiap ada perdagangan dari manusia-manusia yang bermata sipit akan melintas, harus melewati wilayah kekuasaan Sriwijaya terlebih dahulu. Karena itulah harus diadakan upeti-upeti yang mampu mendongkrak ekonomi kerajaan Sriwijaya, sehingga lama-kelamaan karena itu kerajaan itu semakin besar. Dari raja yang pertama sampai raja-raja berikutnya. Oh gitu. Berarti itu memang ekonomi mereka terbangun dari laut ya? Iya. Itu alasan. Alasannya itu kenapa Sriwijaya menguasai lautan luas. Iya. Jadi mereka berupaya untuk, bukan hanya mereka mengandalkan upeti-upeti dari bangsa-bangsa yang lain. Akan tetapi Sriwijaya juga adalah jantungnya perdagangan bagi bangsa-bangsa yang lain. Karena Sriwijaya memiliki yang tidak dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di luar sana. Apa itu? Hal apa? Bangsa yang bermata sipit tidak memiliki yang dikatakan sebagai manusia itu. Karena hanya kerajaan Sriwijaya yang memiliki atau berlimpah kerajaan. Itu di seluruh Pulau Jawa memang rempah itu banyak sekali. Nah, bumbu-bumbuan untuk obat-obatan. Bukan hanya itu saja. Mereka yang bermata sipit dan bertubuh besar, berkumis, menginginkan rempah itu dari bumi ini. Rempah itu dari bumi? Ya iya, tanaman. Berarti seberapa luas wilayah kekuasaan Sriwijaya zaman itu? Cukup luas. Tapi bukan kerajaan. Bukan kerajaan? Maksudnya apa tuh? Bukan kerajaan yang pertama atau raja yang menduduki pertama yang memperluas wilayah kekuasaan. Jadi yang memperluas wilayah kekuasaan yang keberapa? Turunan yang keberapa? Ketiga. Oh, turunan ketiga. Karena itu masa kemasan Sriwijaya itu
menjadi semakin besar. Oleh keturunan yang ketiga? Iya. Tadinya nggak terlalu besar? Tidak. Terus dilebarkan kemana? Melebarnya sampai kemana saja? Beberapa bangsa yang berada di antara samudra itu. Mereka semua bergantung kepada kerajaan Sriwijaya. Di zaman itu ya? Bangsa Melayu. Bangsa yang bermata sipit. Bangsa yang bertubuh besar, berkumis. Dan ada lagi bangsa yang aku tidak ketahui. Tubuhnya tidak jauh berbeda dengan bangsa ini. Bedanya apa? Bahasanya. Bahasanya satu terus? Badannya, ukurannya? Ukurannya tidak jauh berbeda. Berkulit sama kuning. Mana? Thailand apa? Ternyata kerajaan Sriwijaya itu ada. Apakah di zaman saat ini ada peninggalannya? Iya. Tunggu dulu sebelum aku ceritakan itu. Oh iya. Ada lagi. Dia mau menceritakan ada lagi. Ada lagi hal apa? Lama. Bangsa atau kerajaan Sriwijaya besar. Ada satu peristiwa yang mampu meruntuhkan kerajaan itu, walaupun kerajaan Sriwijaya pada saat itu memiliki pasukan-pasukan atau kekuasaan yang cukup besar. Iya. Ternyata ada yang mampu menandingi ya? Iya. Di zaman itu berarti kerajaan Sriwijaya paling besar? Iya. Sulit dikalahkan? Di bumi ini cukup sulit dikalahkan. Waduh. Karena memiliki pasukan yang luar biasa kekuatannya, bukan hanya jumlahnya tapi dengan kesaktiannya. Pada kala itu kerajaan Sriwijaya telah jatuh ke tangan Maharaja Sri Dewa. Itu adalah raja yang pada kala itu tersungkur dengan kerajaannya. Tersungkur dengan kerajaannya? Karena pada kala itu kerajaan Sriwijaya sedang di atas angin. Tidak mengetahui atau tidak menyangka akan ada salah satu kerajaan yang berasal dari bertubuh besar dan berkumis, berkulit hitam. Yang rajanya disebut, aku lupa namanya, Rajendra Choli. Ya. Rajendra Choli. Itu sebagai apa? Ya, Rajendra Choli, aku ingat itu. Itu raja yang memimpin penyerangan kepada Sriwijaya. Berhasil diserang Sriwijaya? Iya. Pada kala itu kerajaan Sriwijaya sedang tenang-tenangnya, tidak menyangka akan ada serangan besar-besaran dari kerajaan luar. Mereka menyerang kerajaan Sriwijaya karena ingin menguasai hasil dari bumi ini. Ingin merebut kekuasaannya. Ingin merebut rempahnya. Oh gitu. Terus pada akhirnya nyampe ke sini ke kita. Ya. Terjadi peperangan? Terjadi peperangan yang cukup hebat. Tapi kerajaan Sriwijaya tidak dalam kekuatan sepenuhnya. Karena mereka sedang terpecah belah. Oh, punya tugas ya? Pasukannya, mereka tidak menyangka akan ada penyerangan besar-besaran.
Terus akhirnya kalah atau tidak? Ya, karena pada saat itu pasukan yang berada di Sriwijaya lebih sedikit dari pasukan yang menyerangnya. Terjadilah kekalahan di wilayah itu. Padahal itu Maharaja yang memimpinnya mundur ke wilayah lain dan menyiapkan pasukan-pasukannya. Tidak ada sebuah apa ya, perlawanan yang secara langsung. Tidak. Karena pada kala itu kekuatan Sriwijaya tidak dalam keadaan utuh. Mereka terpecah belah, terbagi menipu tugas. Ya, menipu kejaran supaya tidak tertangkap ya. Tidak. Gimana? Bukan, karena pada kala penyerangan itu kerajaan Sriwijaya sedang menyebar. Sedang menyebar? Melakukan perdagangan-perdagangan ke wilayah lain. Karena itulah di dalam kerajaan, di dalam wilayah kerajaan pasukannya hanya sedikit. Karena pasukannya sedang berada di luar. Memang sedang dagang ya, sedang usaha dagang. Jadi kerjanya dagang di luar. Jadi kerajaannya dilindungi oleh sedikit prajurit. Mungkin sedang di laut ya? Iya. Tapi apa di laut tidak melihat serangan? Tidak, karena berbeda jauh. Oh, beda wilayah. Jadi tidak ter... Tanpa sengaja dia tidak tahu, akhirnya diserang duluan. Pada akhirnya jatuh ke tangan lawan. Iya, kerajaan itu atau wilayah yang diserang itu jatuh ke tangan raja, jenderal itu. Lalu setelah jatuh ke tangan dia gimana? Untungnya Maharaja Sri Dewa itu selamat dan melarikan diri ke tempat lain yang pada kala itu pasukannya sedang berada di wilayah tersebut. Oh, Raja Sriwijaya itu akhirnya kabur, pergi, selamat ya? Iya, menjemput pasukan-pasukan yang lain yang sedang berada di luar. Oh iya, soalnya mereka, iya, jadi bisa lolos ya? Tapi pasukan yang disambarnya itu jumlahnya masih kalah jauh dengan pasukan yang menyerang. Kalah jumlah ya? Yang pada akhirnya terjadi lagi pertempuran di wilayah itu, di wilayah pelarian sang raja. Akhirnya kalah lagi karena jumlahnya terlalu sedikit. Sedikit demi gitu. Sedikit wilayah kekuasaan Sriwijaya jatuh ke tangan kerajaan dari luar itu. Setelah sehingga jatuh, apa yang terjadi? Sang raja Sri Dewa itu bersembunyi cukup lama sambil memikirkan wilayah-wilayah yang telah direbut dan para pasukan, para prajurit yang mati. Akhirnya sang raja itu menghampiri raja yang menyerang itu. Untuk apa menghampiri? Untuk berdialog. Berdialog? Maksudnya berdialog untuk hal apa? Sang raja tidak ingin ada lagi pertumpahan darah. Bagus itu ya. Karena sang raja tidak ingin menginginkan para prajuritnya mati di medan perang. Karena itulah sang raja memberikan wilayah yang telah direbutnya dengan baik-baik, asalkan tidak ada yang menyakiti para prajuritnya lagi atau rakyat-rakyatnya lagi. Gitu, ada perjanjian ya? Iya. Akhirnya perjanjian itu gimana? Disepakati? Iya. Oh, perjanjian disepakati, guys. Karena yang diinginkan raja dari luar itu sudah dipenuhi, maka tidak ada lagi pertumpahan darah. Namun kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya semakin lama semakin sedikit, dan pada akhirnya raja Sri Raja itu. Nah, kenapa
Kenapa disebutnya tadi apa namanya? Apa sih lupa sih? Kerajaannya pada akhirnya dikuasai oleh kerajaan dari luar. Berapa lama itu menguasai kerajaan itu? Mungkin hitungan tahun manusia. Bus, hitungan tahun manusia. Berapa tahun? Hitungan tahunnya lama puasa. Tidak. Aku tidak mengetahui hitungannya. Tapi yang pasti hitungan tahun. Bisa dikuasai akhirnya? Iya. Setelah dikuasai bagaimana? Ada perbedaan? Ya, tentu saja. Apa perbedaannya setelah dikuasai? Dan sampai saat ini, keturunan-keturunan dari kerajaan bangsa luar itu berada di wilayah bangsa ini. Oh, di Jawa Barat? Bukan, di wilayah tersebut. Oh, di Sumatera ya, di Palembang. Apa di mana lupa saya tadi, Sriwijaya? Dari bentuk tubuhnya memang agak sedikit mengecil. Tapi dari kulitnya tidak bisa disembunyikan. Kalau dari ukuran badan masih bisa ya? Badannya agak sedikit kecil dari leluhurnya. Tapi kulit mirip-mirip? Ya. Kulitnya sedikit gelap berarti ya? Itu turunan-turunannya? Iya. Itulah bukti bahwasanya kerajaan Sriwijaya pernah dijuluki oleh raja dari luar. Oh gitu, itu buktinya ternyata, Sob. Kerajaan Sriwijaya itu ada ya? Apa pasukannya banyak sekali? Iya. Tapi setelah beberapa tahun mereka mulai kembali lagi wilayah asalnya, namun tidak semua yang pulang ke sana. Ada beberapa pasukan yang menginginkan tetap tinggal di wilayah itu. Kenapa kok mereka pengen tinggal di wilayah itu? Tidak tahu alasannya. Biasanya pasukan tuh pengennya pulang. Tidak tahu. Dia enggak ya? Iya. Ya, karena itulah ada keturunan-keturunannya dari para prajurit yang tidak pulang ke kerajaannya. Betah di situ. Betah itu namanya kalau gitu. Kalau begitu betah dong namanya. Tidak tahu. Mungkin sudah nyaman. Siapa andalannya di zaman itu? Ada berapa orang yang diandalkan? Diandalkan oleh siapa? Oleh kerajaan itu? Kerajaan. Cukup banyak. Banyak ya? Ternyata banyak yang diandalkan. Aku tidak mengenalnya semua. Tapi aku tahu raja-rajanya karena aku sudah cukup lama mengikutinya. Yang pada akhirnya setelah sedikit demi sedikit runtuh kerajaan Sriwijaya karena demi keamanan para rakyatnya, raja yang terakhir ganti namanya, bukan lagi kerajaan Sriwijaya. Diganti apa ya, jadi namanya setelah masuknya agama yang atau agama yang kuiman saat ini. Itu penyebabnya. Itu berganti nama demi untuk keselamatan. Berganti nama. Apa tidak ada jejak di zaman itu? Ada jejak dia? Terlihat atau belum terlihat? Sebagian sudah, tapi itu hanya sedikit karena kebanyakan jejak-jejaknya berada di lautan. Jejaknya banyak di laut. Jangan-jangan nyimpan emas di laut Harta Karun. Bisa saja emas banyak.
Oh gitu. Sedikit mengetahui tentang Sriwijaya. Sriwijaya itu luar biasa. Luasnya di lautan. Sedangkan manusia habitatnya di daratan. Mereka berkuasa di lautan, luar biasa. Berarti Sriwijaya itu banyak generasi penerus ya? Iya. Banyak sampai saat ini. Masih ada. Keturunan-keturunan dari para rajanya masih ada. Kalau benda petilasan di sana ada enggak? Ada. Tapi belum terbongkar oleh manusia. Tapi akan terbongkar pada nanti. Pada saatnya nanti ya? Paham. Kenapa harus nunggu saatnya nanti? Adakah yang ditunggu? Adakah penyebabnya apa? Karena itulah. Sang raja yang pertama. Iya. Adalah sang petapa. Yang tidak ingin. Kerajaan itu. Ambil alih oleh yang lain, karena itulah penyebabnya. Setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya, kerajaannya itu menghilang di bumi ini. Nanti akan terbongkar lagi, mungkin oleh turunannya akan terlihat bermunculan. Sekarang udah mulai terlihat itu jejak-jejak Sriwijaya. Kayaknya ada sekarang juga. Sudah, mungkin sedikit demi sedikit, tapi yang besarnya belum. Tunggu saja nanti. Nah, itu. Peninggalan itu kayak candi gitu, pasti ada candi. Belum itu dikenal. Hanyalah rumah-rumah para prajuritnya saja yang kan, kecil. Kalau rumah kayu itu kan rusak terlalu lama. Tidak. Susah dicari. Tidak semua rumah terbuat dari kayu. Ada yang terbuat dari tanah juga. Oh, ada ya, yang bata. Terbuat dari batu juga. Tapi kita belum mengenal bata zaman itu. Udah ada. Tapi hanya para juragan yang punya. Kenapa kamu bisa tahu betul kisah itu? Kamu menurut kamu atau menurut orang, menurut bangsa jin yang lain? Dulu aku tidak tahu. Yang sebenarnya aku datang ke tempat itu setelah raja yang kedua. Raja yang pertama aku tidak tahu. Tidak tahu? Iya. Jadi raja yang kedua lah yang baik sama kau. Lalu diajak datang. Datang ke wilayah itu. Iya, jauh sekali kamu dari Jawa. Kamu di Jawa, di sini di mana? Jawa Tengah berarti ke sana. Bukan, Kaler ya, sana Kaler, bukan Jawa Tengah. Ini di sini Ngaler nih. Begitu. Apakah di zaman Sriwijaya ada senjata andalan? Iya. Tahu bentuknya tidak? Tombak bermata tiga. Trisula ya, Trisula. Sang petapa. Karena sang petapa itu memuja dewa. Andalannya itu senjata yang mirip dimiliki oleh sang dewa. Betul, itu Trisula namanya, Trisula. Kalau Trisula kan itu pusaka yang luar biasa zaman dulu ya. Tentu saja. Apakah semuanya pakai Trisula itu? Tidak. Atau enggak? Oh enggak. Tidak. Berarti ada yang enggak pakai, pakai apa tuh? Senjata pusakanya tuh. Semakin kesini, semakin berbeda. Zamannya bentuknya juga berbeda-beda. Iya, sekarang lebih mudah. Raja yang pertama itu tetap disimpan dalam kerajaan. Tapi semakin kesini rajanya semakin tidak apa? Menginginkan pusaka itu karena kekuatannya cukup besar. Maka dari itu setiap raja memiliki pusakanya masing-masing. Nggak bisa disamakan. Itu pusakanya bentuk seperti apa namanya, ular ya, tunyu blorong, kekayaan tunyu blorong, tongkat. Tongkatnya berubah jadi ular.
Tidak. Oh, tidak. Tapi berbentuk. Berbentuk apa tuh? Bisa dikatakan mirip ular tapi bukan. Aku tidak tahu. Oh. Mirip. Setelah dioperasi itu ada berbentuk. Iya. Ngeri juga ya. Pun tidak sengaja menemukannya. Oh, enggak sengaja, dikirain sengaja. Kalau sengaja berarti kan itu bagian dari penyakit. Tapi ternyata enggak sengaja. Aduh. Jadi kamu di situ sudah lama? Iya, dari semenjak raja yang kedua. Oh, dia dari semenjak raja yang kedua. Ya udah lama banget lah. Apa di area itu saat ini suka didatangi banyak orang atau dipakai orang? Hanya yang mengetahuinya saja. Iya, saya ingin tahu, bertanya ke kamu. Masih banyak didatangi oleh manusia-manusia. Banyak didatangi oleh manusia-manusia. Untuk hal apa tuh? Ada mereka ada tujuan atau gimana? Tentu saja ada tujuan. Mereka tidak akan datang. Betul. Kalau nggak ada tujuan ya mereka nggak datang. Betul. Iya, itu udah betul. Maksudnya biasanya punya tujuan apa saja yang datang ke situ? Karena di wilayah itu memiliki sumber kekuatan. Karena itulah manusia yang sedang memperdalam ilmu datang ke wilayah itu untuk memperkuat keilmuannya. Cara memperkuatnya gimana tuh? Melakukan kamu ada tip di sana. Penyelarasan ya. Jadi karena menyelaraskan diri. Kekuatan yang tergantung di situ. Berasal dari tombak bermata tiga dari raja yang pertama. Bus, ada tombak bermata tiga. Seperti apa itu tombak bermata tiga? Itu trisula, tombak bermata tiga itu trisula. Oh, jadi senjatanya trisula. Apakah ada benda lain pusakanya selain trisula itu? Ada. Apa tuh? Benda apa tuh? Batu. Batu? Sebesar? Kecil ya, batunya kecil. Besar ini lah. Terus batunya kenapa? Batu itu dianggap suci. Yang katanya ialah peninggalan Sang Dewa. Pusaka itu sama persis dengan tombak itu. Apakah apa ya, saya mau bicara dulu. Pusaka itu aja ya? Yang lain-lainnya tidak banyak. Tidak pernah ada yang merebutnya gitu? Tidak. Karena pusaka itu dijaga dengan baik. Berarti kamu berapa lama tahu pusaka itu dengan manusia? Cukup lama. Lama sekali. Berarti ini turunan yang muda, yang baru ya? Kenapa harus ambil turunannya menjadi penerus? Karena itu adalah titipan dari raja pertama yang kerajaan jika ingin. Kerajaan jika ingin turunkan ya harus dengan keturunannya. Tidak. Oh iya, Pak. Jadi harus keturunannya yang diambil untuk penerus. Iya, betul. Karena ada nasab keturunan ya. Seperti itulah yang aku ketahui tentang itu. Ya, terima kasih banyak itu juga. Saya juga berterima kasih. Mungkin yang aku kasih tahu ke kamu tidak seutuhnya.
tapi mungkin kamu bisa mengetahuinya dari apa yang aku ceritakan. Saya bingung. Mau nanya aja bingung, apalagi gitu. Apakah di zaman Sriwijaya ada juga selir-selir yang dari Pulau Jawa sini? Ya. Dari wilayah sini, Pulau Jawa. Kekuasaan Sriwijaya bukan di wilayah itu saja. Ya. Dari Pulau Jawa, Pulau Sunda juga tetap wilayah kekuasaan Sriwijaya pada kala itu. Kekuasaan Sriwijaya bisa menyangkut dari Pulau Jawa dan Sunda karena di Pulau Jawa pada kala itu belum ada kerajaan yang sepadan dengan Sriwijaya. Belum ada kerajaan yang sepadan dengan Sriwijaya. Makanya Sriwijaya paling besar sekali di daerah sini ya? Ya. Mungkin di bumi ini kekuatan yang paling. Makanya Sriwijaya itu sangsi. Ada yang bilang Sriwijaya itu enggak ada gitu. Sriwijaya itu dongeng. Ada yang bilang tidak begitu. Tidak ada, tapi mereka lebih banyak berada di lautan. Makanya dari itu, jejak-jejaknya di daratan itu hanya sedikit. Jadi tidak memperbanyak bangunan di darat? Tidak. Itu penyebabnya? Karena tidak. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu. Nah, dan pada akhirnya susah mencari jejak. Karena tidak ada bangunan di darat. Ingin mencari lebih banyak jejak-jejaknya. Iya. Mungkin di lautan masih ada bekas perahu-perahu yang mereka tumpangi ketika dalam pertempuran-pertempuran atau dalam perdagangan. Aduh, repot kudu mapayan laut euy mencari buktina. Mungkin di sana di salah satu samudra yang pernah mereka lewati. Mungkin ada. Tertinggal entah pusaka atau apanya, aku tidak tahu. Oh gitu. Gitu. Berarti pusakanya mungkin masih ada mungkin ya? Ada. Di dalam lautan juga ada. Waduh. Dalam laut ada, di darat juga ada pasti. Kalau ke laut nyari emas tuh. Jadinya kayak bajak laut, banyak emas di laut ya. Senjata-senjata pun ada mungkin ya di laut ya. Iya, banyak. Wah, tapi nyelamnya ratusan meter. Nyelamnya ratusan meter, Mas. Saat ini belum ada manusia yang berani menyelam. Mungkin karena terlalu dalam kalau laut kan. Iya. Kan itu hanya ada di bahasa ya. Bahasa lautan akan berseberangi. Anda sudah punya keluarga di sana kamu? Iya. Dia sudah punya keluarga di sana. Apa ada sangkut pautnya dengan bahasa Sriwijaya? Kenapa bisa ada di sana kamu? Aku dulu sedang melakukan perjalanan. Iya. Sedang melakukan perjalanan. Sambil mencari-cari. Mencari apa tuh? Apa yang kamu cari? Karena aku sedang atau aku suka mempelajari ilmu-ilmu yang belum aku miliki. Oh, kamu senang berkelana, senang mencari ilmu? Iya. Bagus. Sampai itu. Pada saat itu aku melihat raja yang kedua itu mengeluarkan ilmunya. Mengeluarkan ilmunya untuk apa? Ketika dalam pertempuran. Melawan kerajaan kecil di wilayah Pulau Jawa. Oh. Akhirnya? Tidak mentaati peraturannya. Tidak ingin memberikan upeti-upetinya. Pajak. Akhirnya gimana? Akhirnya. Setelah aku melihat dari kekuatan raja itu, aku ikuti sampai ke sana.
Oh, kamu mengikuti gara-gara melihat sebuah kekuatan yang dikeluarkan oleh raja itu. Ya, dan aku ingin mempelajari ilmu itu. Kekuatan yang seperti apa sehingga membuat kamu tuh ingin mengikuti beliau? Mampu membuat lawannya tak berdaya sama sekali meskipun dia memiliki keilmuan yang cukup hebat. Ketika kenapa berhadapan tuh? Dengan raja itu, akan melemah seutuhnya ilmu-ilmu apapun itu. Berarti kalau melemah memakainya jurus ya. Jadi mudah melemahkan orang lain ya. Iya. Waduh. Seberapa menit tadi? Jadi gini. Sungguh sangat besar ya wilayah Sriwijaya berarti ada ya. Iya. Meskipun di daratan sedikit bangunan membangunnya ya. Iya. Berarti mereka lebih banyak membuat perahu. Iya. Mencari uangnya itu di laut. Bergerak di daratan hanya untuk mengambil upeti-upeti dari kerajaan-kerajaan yang kecil pada saat itu. Setelah itu, mereka lebih banyak berada di lautan karena upeti yang berada di sana lebih besar. Apa tidak beresiko? Cukup beresiko, tapi itu sudah keputusan yang dibuat oleh sang raja. Jadi sudah bulat ya. Ada yang kamu tahu? Ini untuk terakhir. Sampaikan yang kamu tahu apa? Aku pernah mendengar apa yang diucapkan oleh raja yang pertama. Iya. Aku mendengar dari raja yang kedua tentang ucapan yang diucapkannya. Teruslah berbuat kebajikan, katanya. Jika ingin meraih sesuatu, betul, setuju. Atau jadikanlah Sriwijaya, yang artinya kemenangan gemilang, tanamkan di dalam hatimu seutuhnya. Kemenangan gemilang. Kemenangan gemilang bukan hanya dalam peperangan, tapi kemenangan yang seutuhnya bisa melalui perdagangan. Ya, itu bisa juga. Kemenangan melalui perdagangan berarti kemenangan ekonomi. Itu bagus itu. Tanpa perang. Itu yang dikatakan oleh raja yang pertama yang aku dengar dari raja yang kedua. Si ya, begitu berarti. Ya udah, terima kasih banyak kalau begitu ya. Baiklah. Sudah mau hadir, Ki, silahkan kalau mau pulang. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ki, kulo mohon pamit. Mangga, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ish. Aduh, ngantuk berat saya. Kecapean kayaknya. Aduh. Jadi, Kerajaan Sriwijaya itu saya pernah dengar. Ada beberapa pendapat yaitu tentang katanya Kerajaan Sriwijaya itu nggak ada, cuma cerita. Tapi ada juga yang berpendapat ada gitu ya. Beda-beda pendapat. Tapi kalau menurut Bang Sajin katanya ada, cuman belum muncul semua. Belum muncul semua tapi ada gitu. Nah, itulah sulitnya kalau sudah tertimbun ratusan tahun ya, kita sulit mencari data karena data itu adanya di keturunan-keturunannya. Keturunan-keturunannya memiliki data. Nah, cuman untuk saat ini apakah keturunan Sriwijaya yang sudah tua sekali masanya, apakah masih ada keturunannya? Maksudnya ada sih ada, apakah tercatat? Gitu, karena kalau nggak tercatat susah juga nyari keabsahannya, keasliannya. Itu aja dulu untuk malam ini, saya ngantuk banget. Nanti kita lanjut lagi, saya mau jumpa dulu yang ini, yang kesepuhan. Ada bimbingan khusus acara
holwatan ya, tahunan, setiap tahun kita ada acara asahan holwatan. Nah, saat ini sedang dilaksanakan. Nah, kebetulan ada yang mau pulang besok, jadi saya harus kasih wejangan dulu. Nah, jadi asahan apa sih bulan mulud seperti ini? Asahan itu mengasah ilmu-ilmu yang dulu diberikan agar ilmu itu selalu energik gitu ya. Karena rawatan ilmu ya seperti itu tahunan. Nah, tapi ya gitu, susah, belum bisa jarak jauh. Jadi harus datang langsung. Kalau untuk jarak jauh nanti mungkin dipikirkan, karena udah 5 tahun saya belum menemukan, udah 6 tahun ya, udah 6 tahun sulit menemukan celah. Apa itu menemukan celah? Untuk memahami ilmu gaib itu lumayan sulit. Jadi butuh proses-proses seperti ini, asahan, riado, holwat. Itu untuk lebih mengenal lagi, lebih dalam. Jadi butuh proses panjang. Tidak bisa belajar ilmu sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun langsung jadi ahli bisa. Enggak bisa. Butuh waktu proses bertahun-tahun. Setahun, dua tahun harus bisa, enggak bisa. Saya aja dulu hampir 15 tahun belajar. Lama, intinya lama. Nah, jadi asahan-asahan acara tahunan seperti di sini itu fungsinya adalah lebih memperdalam dan supaya lebih jiwanya lebih hidup lagi gitu. Terima kasih untuk malam ini, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.